Kita awali berita pertama dari Polewali Mandar. Pemirsa, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa STAI DDI di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin sore berlangsung ricuh. Dua kelompok mahasiswa yang mendukung aksi dan menolak aksi saling dorong hingga baku hantam. Akibat aksi ini, aktivitas kampus terganggu. Aksi unjuk rasa yang digelar di halaman kampus STAI DDI Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin sore berlangsung ricu. Sejak awal aksi mulai memanas, sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi terlihat membakar ban bekas di halaman kampus. Kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa yang menolak aksi tersebut datang. Akhirnya yang menolak dan mendukung terlibat saling dorong. Bahkan kedua kelompok mahasiswa ini saling kejar hingga adu jotos di halaman kampus. Beruntung kericuhan dapat diredam setelah sejumlah mahasiswa lainnya melerai kedua kelompok yang terlibat keributan. Tuntutan mereka ada dua. Pertama dalam penyelesaian akhir, tugas akhir mahasiswa ini kemudian yang semester akhir ini, maunya mereka harus mensyaratkan sertifikat OPAK dan INDI itu. INDI itu ikatan mahasiswa Darussawal Irsyad yang notabene perguruan tinggi hari ini menurut kita mereka adalah perguruan tinggi di bawah naungan DDI. Terus menjadi tuntutan. Makanya tadi Pak Rektor sudah menjawab, memberikan jawaban pernyataan bahwa itu akan disyaratkan dalam pelaksanaan ujian. Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pihak kampus agar memberikan sertifikat OPAK, orientasi pengenalan kampus dan INDI, Ikatan Mahasiswa Darul Dakwah Wal Irsyad, sebagai syarat penyelesaian studi dan tanda jika mahasiswa telah melalui seleksi pengkaderan di kampus STAI DDI tersebut. Sayangnya aksi ini justru ditentang sejumlah mahasiswa lainnya dan menolak sistem tersebut. Aksi unjuk rasa ini sendiri merupakan yang kesekian kalinya dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Akibat aksi unjuk rasa ini, aktivitas di kampus terganggu, sejumlah mahasiswa memilih untuk pulang lebih awal. Rencananya aksi akan kembali digelar.